meter kira-kira ini, Pak RT? 3 meter lebih nih. 3 meter lebih. Warga RT 53 Kelurahan Karanganyar, Tarakan Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 3 meter pada Rabu 2 Juni sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Bukan kali pertama, warga sekitar di RT 53 mengaku sudah beberapa kali mengevakuasi ular sanca dengan berbagai ukuran tersebut. Ular kawas, saya berusaha untuk menyelamatkan dia. Enggak, saya simpan aja di karung sementara. Kalau sampai beberapa hari enggak ada yang ngambil, dilepas. Saya carikan tempat yang aman. Oh, carikan tempat yang aman. Saya buang, karena kalau misalnya udah dalam kondisi stres begini, apapun makanan nggak ada mau dia makan. Oh gitu ya? Ya. Kalau selama di RT 53 ini kalau 40-an ada ya. Oh, Pak RT? Iya. Oh, ini memang karena apa, tempatnya di sini, habitatnya ya? Habitatnya. Ini di jalur-jalur ini ya, Pak RT? Di sini ya? Itu yang di rumahnya Pak Abdullah itu. Ya. Masa asal yang segini 6 ekor sudah. 6 ekor. Ya, ini RT berapa, Pak RT? 53. 53, ya. Karanganyar. Karanganyar. Hei, gede, Pak RT. Tadi lockdown, Pak RT? Kalau yang terbesar ya pernah di sana juga.